Kali ini kita akan mencari tahu arti nama, watak, dan karakter dari orang yang bernama Irfan dengan metode hitung aksara nama berdasarkan huruf hijaiyah. Dalam metode hitung aksara nama huruf hijaiyah, ada 12 hewan yang menjadi acuan watak dan sifat pemilik nama. Apa arti Irfan? Berapakah jumlah hitungan aksara nama Irfan? Seperti apa karakter dan watak asli orang yang bernama Irfan jika dilihat dari hitung aksara huruf hijaiyah? Kita akan mengulasnya dengan tuntas dalam video yang singkat ini. Jadi, tonton videonya sampai habis. Dalam bahasa Arab, Irfan berarti pengetahuan dan belajar. Doa dan harapan untuk orang yang bernama Irfan adalah semoga Irfan akan selalu menjadi pribadi yang lembut hatinya dan juga selalu taat kepada orang tuanya. Lalu untuk hitungan aksara huruf hijaiyahnya, Irfan terdiri dari huruf alif, ro, fa, alif, dan nun yang jumlahnya berdasarkan rumus hitungan aksara huruf hijaiyah adalah 16. Kemudian 16 kita kurangi 12, hasilnya adalah 4. Angka 4 dalam hitungan aksara huruf hijaiyah disematkan kepada kancil. Disebutkan dalam rumus hitungan aksara huruf hijaiyah bahwa orang yang berwatak dan berkarakter kancil adalah seseorang yang mudah menerima ilmu dan cerdas. Namun orang yang berwatak kancil juga adalah orang yang suka mengakali orang lain. Hal ini bisa benar dan bisa juga salah. Ini hanyalah cara membaca karakter seseorang dengan salah satu metode penghitungan nama menggunakan aksara huruf hijaiyah. Ini bukanlah penentu kepribadian seseorang. Ada hal lain di luar nama yang menentukan sifat dan karakter orang tersebut. Apa benar orang yang bernama Irfan berkarakter dan berwatak seperti yang disebutkan di atas tadi? Jika kamu kenal dengan seseorang yang bernama Irfan, silahkan komen jika sesuai atau tidak dengan hal tersebut. Kamu bisa request di kolom komentar tentang nama apa lagi yang ingin dihitung aksaranya dan kita ungkap watak serta kepribadiannya.